Angel. Hai Mama. Lagi gambar apa kamu? Lagi gambar gunung. Tadi katanya Bu Ani gambar Angel bagus. Oh iya? Itu baru namanya anak Mama. Pinter. Kamu shopping lagi? Kenapa? Cuma sedikit kok. Kamu ada kerjaan? Oh itu, belum ada. Yang kemarin. Terus kapan? Ya entahlah. Kalian lalu belum hubungin lagi. Kamu lupa beli gas ya? Gasnya habis loh. Jangan lupa beli. Kamu gak jadi beli gas kemarin? Ini aku mau masak gak bisa nih. Gimana sih? Gas abis, uang belanja gak pernah ngasih lagi. Aku gak ada uang, ngertiin dong kondisi aku sekarang. Terus sampai kapan mau gak ada uang terus? Setidaknya aku lagi berusaha. Sementara kamu, kamu cuma sibuk belanja dan habisin warisan orang tuamu. Kenapa jadi aku? Coba lihat. Kalau warisan itu habis, baru kamu tahu rasa. Sudahlah. Banget masih kepikiran kata-kata suami. Aku sih dari juga ya kata-kata suamimu. Mau sampai kapan kamu ngandelin harta warisan orang tua? Ya kamu tahu sendiri lah Tan, bapak kayak gimana. Semenjak lulus kuliah aku nggak pernah dididik menjadi seorang pegawai, jadi aku nggak tahu gimana caranya ngelamar kerja atau ya apalah itu. Kalau saranku sih, kamu jadi entrepreneur aja, nggak usah di rumah. Kayak aku nih, jadi senyantai-nyantai kerjanya. Lagian juga programnya bagus-bagus kok semuanya. Kalau kamu mau, kamu bisa loh join sama aku. Maksud kamu MLM? Enggak, direct selling. Aduh, aku nggak mau lah. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau, kamu bisa kok kerja kantoran. Banyak tuh. Kamu bisa nanya ke temen-temen yang papa kamu. Kan banyak kan channelnya. Ini aja kamu dapet sama. Oh iya juga sih, kamu ada bener-bener juga. Jadi nanti aku coba. Kasih Mama. Tan, kamu pesan makanan nih. Beneran nih? Iya. Kamu kerja sama gajian aja belum, gimana mau bayarin aku, Bel? Bisa. Gak apa-apa. Mas. Ini apa sih kamu? Iya. Beneran nih? Mau. Iya, mau. Wah, terima kasih Om atas kepercayaan yang Om berikan. Saya gak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memimpin divisi ini. Baik, besok pagi saya ke kantor. Ya, terima kasih.
Selamat pagi, Pa. Selamat pagi, sayang. Yuk, pinternya sama Papa. Loh, kamu mau kemana? Aku punya cerita ya. Hari ini hari pertama aku kerja di perusahaannya Om Anton. Angel, lagi main apa kamu? Terus yang jaga Angel siapa? Iya, Pak. Aku tahu ini pasti mendadak buat kamu. Tapi seenggaknya ini bisa membantu perekonomian kita. Sampai usaha fotografi kamu settle. Gak apa-apa ya, Pak? Please. Makasih, Pak. Untuk sementara, nggak apa-apa nggak kalau kamu antar jemput Angel? Yaudah, tapi kalau ada jadwal shoot, kamu yang jemput Angel ya? Angel, mama pergi dulu ya. Hati ya. Angel, besok ada lomba mewarnai. Beliin krayon ya, Ma. Aduh, maaf ya Angel. Mama sibuk banget hari ini. Ada klien penting. Takut mereka keburu ke luar negeri nanti. Hah? Jangan lupa sarapan. Nanti kamu sakit loh. Mama, Mama, udah dibeliin krayonnya belum, Ma? Aduh, Angel, kamu gak lihat apa Mama lagi capek gini? Mama gak sempet beli. Yaudah nih, kamu beli aja sendiri. Ya ampun, Angel! Kamu ini habis ngapain sih? Tadi kan disuruh beli krayon, pulang-pulang malah bajunya kotor gini. Yaudah sana, masuk kamar, ganti bajunya. Mana sih? Proposalnya akan saya kirim. Ya. Secepatnya. Terima kasih, Pak. Kamu pulang jam berapa hari ini? Aduh, nggak tahu. Hari ini aku sibuk banget. Oh iya? Hari ini aku ada kerjaan di luar kota. Jadi mungkin besok baru bisa pulang. Tolong jemput Angel ya. Thank you.
Angel? Angel, ayo sarapan, nanti kamu telat loh. Angel? Riko, Angel gak ada, Riko. Aku sibuk banget, maaf banget. Aku gak sempet jemput Angel kemarin. Loh, kan aku udah message kamu. Iya, aku baru lihat message kamu. Aku. Yaudah, sekarang kamu hubungi sekolah Angel atau tempat les Angel. Aku segera balik. Iya. Gimana? Apa ada perkembangan? Udah telepon ke sekolah dan ke tempat lesnya Angel. Mereka bilang Angel gak ada di sana. Dari informasi polisi juga, mereka gak bisa bantu banyak. Informasi dari kita sangat-sangat kurang lengkap. Ada foto terbaru Angel? Angel waktu masih kecil. Jangan bilang kalian nggak punya foto anak kalian sendiri ya. Kalau aja ya, kalian mau nyempetin waktu sedikit aja buat Angel. At least untuk foto-foto. Kalau nggak salah aku punya foto Angel deh. Nah, ini dia. Mungkin aku bisa pakai ini. Ya udah, pamit dulu ya. Makasih ya, Tan. Semoga ada hasil. Kamu mikir apa sih, Bel? Sampai jemput Angel pun kamu lupa. Sekarang kekhawatiranku terbukti kan? Kamu lebih milih pekerjaanmu dibandingkan Angel. Sampai-sampai kamu sering kali ngabaikan Angel. Kok bisa diem kayak gini?
Aku mau cari Angel dulu. Halo. Angel bersama saya. Dia baik-baik saja selama kamu mau menuruti apa mauku. Bilang sekarang aku kasih tebusan buat kamu.